dari Rifat. Oh, sayang sekali tadi ada karena keraguan antara Farhan. Terkena bibir net. Masih mampu dikembalikan. Iya, last out. Back attack, sudah cukup berani tadi. Ini Y yang melakukan serve. Oh, Doni. Luar biasa tadi, di mana tentunya aksi dari Doni mampu menambahkan angka bagi Indonesia. Ini satu. Oh, langsung dibalas ya, sayang tadi. Itu yang saya bilang, Bung. Bagaimana tangan kiri sangat sulit ditebak karena dia serve kali ini Yuda. Oh, yeah, kesalahan. Permainan Myanmar 8-8, dua angka dengan cepat mampu digapai oleh Myanmar, menyamakan kedudukan kali ini. Satu upaya yang sangat baik dari Farhan. 10 sama, kembali berimbang. Itu dia kembali satu pukulan keras Indonesia. Farhan unggul 4 angka. Oh, sayang. Ya. Aung. Iya, satu upaya dan kali ini mampu mendulang poin dari kemampuan Malizi. Angka untuk menutup set pertama. Sudah terbukti. Satu upaya dan memang inilah dia aksi dari Rifan yang terus menjadi andalan. Kita lihat. Oh, pelan saja. Iya, itulah dia lucky ball. Betul, lucky. Harus berhati-hati Indonesia. 4-7 kali ini. Ini waktu istirahat yang ideal walaupun tidak ideal ya karena begitu mepet. Betul. Setiap hari hampir main mereka, Bu. Myanmar tentunya memiliki ambisi untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kita harapkan ini tidak terjadi, terus berupaya para pemain Indonesia namun gagal. Indonesia unggul 21-13, Farhan Halim. Kali ini tidak mampu diantisipasi dengan baik tadi. Berikan kesempatan oleh pelatih Yang. Baik sekali. Dan memang ini kembali saksikan laga kali ini menginginkan satu penampilan mengkilap yang sudah memang ditampilkan. Sangat cepat tadi. Yang kurang sempurna. Terus lagi. Baik sekali. Satu upaya dari Farhan Halim yang memang menjadi pernah bermain di kompetisi internasional. Masih bisa. Sudah menyentuh. Sufi. Lagi-lagi. Dio Zulfikri tampil. Melakukan serve dia. Tiga blocking. Maaf. Sangat baik begitu. Nanti mereka agak sedikit grogi saat dibutuhkan. Harus tune in semua pemain yang ada di roster dari tim Indonesia. Kembali satu upaya defense tadi. Tadi tambahan angka. Serving juga sangat baik dari Dimas. Masih bisa. Kurang cepat tadi untuk menyelamatkan bola. Milik dari Indonesia. Sayang sekali, Bung. Selesai sendiri. Sudah. Di mana cukup nyaman penampilan dari tim Indonesia yang mampu mengatasi perlawanan dari Myanmar dalam 3 set yang tentunya membuat langkah di game pembuka ini begitu mulus.